Buat mas-bosku semua, subscriber Cahaya Motor, dimanapun berada, jangan lupa like and subscribe and share channel YouTube Cahaya Motor Tegal. Dan jangan lupa juga follow Instagram Cahaya Motor 18 dan Facebook Cahaya Motor. Jadi di Cahaya Motor itu untuk di media sosialnya ada YouTube Cahaya Motor, ada Instagram Cahaya Motor. Jangan lupa di follow ya Mas Bos. Dan Facebook Cahaya Motor. Di situ ada update stok unit. Mungkin sebelum di YouTube masuk, ada di Instagram atau di Facebook. Salam Uye Mas Bos. Salam buat Bang Roy Jekonia juga tuh, yang sudah tanah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Cahaya Motor bersama saya Mas Bos Hari. Oke Mas Bosku semua, ini saya mau review satu unit mobil mewah nih, mobil mewah nih. Oh, mewah kan mobilnya kan? Yihuy. Ini tahunnya muda Mas Bos, tahun 2004. Nah, 2004. Ini mereknya mobil Korea ya, mobil Korea. Mereknya Hyundai Mas Bos, Hyundai, Hyundai, Hyundai. Kalau orang Jawa itu bilangnya Hyundai. Eh, sorry, Kia, Kia Mas Bos. Bukan Hyundai, kali Hyundai ini. Ini Hyundai. Sorry, saya lihatnya ini Mas Bos. Ini satu unit Kia Rio, Kia Rio tahun 2004 Mas Bos. 2004, satu unit Kia Rio 2004. 1500 cc, 4 silinder Mas Bos, ini Mas Bos. Manual. Ini sudah menggunakan injeksi ya, sudah menggunakan DOHC injeksi. Jadi bensinnya itu tarikannya pasti enak Mas Bos. Nah ini peleknya udah racing. Nah, pelek racing, body glowing Mas Bos. Tapi nanti ada sedikit-sedikit yang minus, ya wajar ya Mas Bos, minus. Karena ini adalah sang mantan Mas Bos, sang mantan. Sang mantan Mas Bos. Ya, pajaknya berapa Mar? Pajaknya 891 juta Mas Bos. 1 juta 100 mungkin sama nembak KTP ya. Kalau itunya 1 juta Mas Bos. Tuh, keren kan mobilnya Mas Bos? Monggo Mas Bos dikepoin, ini mobil Kia Rio ya, Kia Rio. Nanti saya tunjukin minus-minusnya Mas Bos ya. Ini udah body kit Mas Bos. Tuh, udah body kit. Kalau mesinnya halus banget. Mesin halus banget, AC-nya dingin Mas Bos. Ya. Berapa harganya? Harganya murah Mas Bos, 30 jutaan aja, nggak usah mahal-mahal. Pajaknya hidup Mas Bos ya. Ini pajaknya hidup bulan 12. Murah Mas Bos, pajaknya nggak ada 1 juta. Ya, nggak ada 1 juta Mas Bos pajaknya. Moga Mas Bos langsung aja hubungi Mas Bos Hari 0877 300 76 399. Oke Mas Bos, kita lihat minusnya ya. Bodi glowing Mas Bos, ini glowing banget ya bodinya ya. Bodinya glowing. Ini ada brunjul-brunjul Mas Bos. Tuh, brunjul-brunjul. Kayak jerawat ya, kayak jerawat, jerawat padu. Ini ada yang lecet nih, lecet. Bodi kaleng Mas Bos. Tuh. Terus mana nih? Minus. Ini saya lagi nyari minusnya Mas Bos. Nah, ini udah bodi kitnya udah bagus tuh. Bodi kit udah spoiler. Lampunya juga masih bening Mas Bos. Lampunya masih bening ya. Terus mana lagi nih? Tuh, lampunya masih bening Mas Bos. Tuh. Ya, ini Mas Bos ya. Ini ada retak rambut ya, retak rambut. Tapi nggak kelihatan sih Mas Bos. Tuh, kayak retak-retak rambut gitu Mas Bos tuh. Tapi samar Mas Bos. Ya, samar. Tuh, masih kaleng. Preng. Tuh, masih preng-preng-preng, cimpreng-preng-preng. Tuh, ini ada lecet-lecet retak rambut dikit ya. Ini mohon maaf Mas Bos, agak habis hampir maghrib ya, ini sedikit, cuma sedikit doang ini. Terus mana lagi Mar? Cuma itu aja sih Mas Bos. Ya ini ada sealer ya, sealer. Nah ini nih jerawatnya keluar nih, tuh. Tuh, ini retak rambut. By the way masih ini Mas Bos, masih kaleng semua ya, masih kaleng. Nah ini nih, ini Mas Bos tuh retak rambut Mas Bos ya. Monggo Mas Bos, ini saya buka harga 32 juta aja, 32 juta.
Ini 500 nya saya hilangin mas bos. Nikotik ya mas bos. Nikotik mas bos. Ini belakang nih. Nih gini ya. Nanti kalau mas bos pengen terima rapi bisa. Tapi nanti ada hitungannya sendiri loh mas bos ya. Ada hitungannya sendiri ya. Nanti ya dong. Ini bumpernya ada yang pecah ya. Seperti biasa mas bos, kita review apa adanya. Tidak mengurangi, tidak menambahin. Jadi unit insya Allah sesuai. Tadi alhamdulillah Kijang 96 sudah dibayar sama bapak dari Semarang ya. Datang ke sini langsung diambil, langsung cocok. Insya Allah kalau kita review sesuai mas bos. Jadi ya, bannya masih lumayan mas bos ya. Ban masih tebel. Dan ini juga ini kurang dikit ya. Ban masih lumayan mas bos. Naikannya enak ya Mar? Naikannya enak mas bos, ini mas bos bener 2004 loh ini loh, tahunnya muda loh mas bos. Oke mas bos, kita lihat interiornya. Buka, oh ini masih ngunci nih. Buka Mar. Kita lihat interiornya mas bos. Nah ini mas bos, nanti ada kendala di pintu ya, nanti saya betulin. Kalau pintu mah terima beres, gak apa-apa. Kalau belakangnya masih power on del mas bos. Wih, Doraemon. Warnanya biru semua mas bos. Wih, biru semua mas bos tuh. Warnanya cakep banget nih, biru semua. Ih, udah ada TV-nya mas bos. Nah, di starter Mar. Oh, interiornya mas bos. Keren banget, langsung jereng tuh, jereng. Nyala nggak nih? Langsung tuh nyala mas bos tuh. Kan, wih, interiornya bagus mas bos ya. Kalau interior is okay ya. Jadi mungkin ini tadinya yang punya mobil ini orangnya suka warna biru ya. Jadi dia dibalut dengan bungkusan warna biru semua mas bos tuh. Ciamik kan? Wih, keren mas bos. Ya namanya mobil ini ya, X-Taxi kan pasti ada minus-minusnya wajar mas bos. Tapi yang penting kalau X-Taxi itu mesinnya oke mas bos. Yang penting nomor satu mesin mas bos ya. Ini silet-silet pintunya juga utuh. Buka mesinnya Mar. Tuh, keren mas bos. Bener ini keren mobilnya loh. Ya ini mohon maaf ya mas bos. Dengan budget yang segitu, ini kilometer 300 ribuan mas bos. Tuh, 326 wajar mas bos. Tahun 2004 taksi lagi ya. Wajar. Oke. AC-nya dingin Mar. Dingin AC-nya. Ati semen kok AC-nya dingin banget mas bos. Wih, mantep dong. AC-nya nyus banget mas bos. Oh. Ini udah power window mas bos ya. Udah power window. Oke bos. Oh pakainya ini. Ini power window-nya di sini mas bos tuh. Ya, power window-nya di sini. Yang di sini. Oh ini nggak nyala nih. Coba nanti saya lihat lagi ya mas bos. 32 juta mas bos. Nih. Ini udah ada wadah ininya mas bos, wadah apa? Wadah aqua ya, ini buat wadah botol aqua nih di sini nih. Nah ini belum saya bersihin, nanti saya salon mas bos, nggak usah khawatir. Balutannya biru, udah kayak Manchester City nih mas bos. Ya, bajunya Manchester City tuh. Wik, keren mas bos. 30 juta dapat mobil mewah ya. Kia Rio tahun 2004. Ini masih ada warna aslinya nih. Tuh. Oke mas bos, hubungi mas bos hari ya. Oke mas bos, tadi udah itu, makasih ya. Lupa nih, makasih. Utuh mas bos, tuh silernya utuh. Silernya utuh mas bos. Nah, ini grill apa nih? Oh ini grill variasi. Nanti bawa lah, gak apa-apa lah tuh. Barangkali mau divariasi pakai grill yang buatan ya. Itu. Buka mas Mar. Nih mas bos, ini bagasinya ada subwoofernya loh mas bos tuh. Bagasinya ini ya. Gak ada yang keropos mas bos. Tuh alhamdulillah. Tuh gak ada yang keropos ya. Tuh. Jos mas bos. Ya. Tuh, ada subwoofer, ada subwoofer. Jos. Deng. Tuh ya ini auto. Ini masih auto. Oke. Oke mas bos, kita lihat mesinnya. Wih, bener mas bos, ini mesinnya halus banget.
mesinnya halus banget mas bos. Tuh ininya auto ya, ininya auto, siler-silernya masuk oke, masih utuh semua ya, masih utuh semua. Tuh tulang-tulang masih utuh, masih oke, tulang-tulangnya oke. Tuh oke ya, mesinnya juga kering ya, ini tergolong kering lah mesinnya. Nah, nanti di salon mas bos biar bersih. Ini udah power steering mas bos ya, udah power steering ya kan. Grillnya juga masih bagus nih, grillnya masih bagus. Ini platnya G Brebes mas bos, pajaknya bulan 12 sampai 2023, masih panjang pajaknya. Monggo mas bos, 32 juta nih gotik. Langsung aja, udah nanti saya turun harga lagi mas bos. 30 jangan berapa ya? Ini jangan 30 jutaan sih mas bos. Ini bener. Jual cepat untung tipis. Jual cepat untung tipis mas bos. Udah ini mumpung baru dapat nih, baru dapat, mumpung baru dapat. Ini saya buka harga 29.500.000 rupiah mas bos. Dari 32.31 udah 29.500.000 rupiah mas bos, biar cepet laku mas bos. Langsung aja hubungi mas bos Ari 0877 300 7639 mas bosku. Ayo mas bos, mumpung masih ada nih unitnya 29.500.000 rupiah, langsung angkut mas bos, bungkus udah bungkus, biar kayak ketan mas bos, dibungkus. Yo, ajak ke Suen, didol cepet, pati tipis mas bos, jadi wong Tegal pati tipis, dol cepet, pati tipis, lampunya masih oke mas bos ya. 29.500.000 rupiah dapat Kia Rio tahun 2004 mas bos. Langsung aja hubungi mas bos Ari 0877 300 7639, pajeke urip mas bos alias hidup. Demikian sedikit banyaknya review dari saya, ini sudah saya review semua ya. Jadi kalau yang mau membeli sudah detail ini saya reviewnya, jadi biar nggak nanya-nanya boleh, nggak apa-apa mas bos, yang penting saya sudah detail reviewnya. Demikian, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.